Halo, abang-abang bompo yang ganteng dan baik hati, tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan. Jangan lupa ya, susu brebrek, subrek. Terili, oke, like, sah, rere, sare. Buset ya, share kali, mamalun gua aja lu. Kan tulisannya sare lai. Kakak. Dasar pala besi. Selamat menikmati. Wah, ditaruh di mana tuh kambing emang golden? Buset ya, ngapa ditaruh di dalam rumah gue nih kambing? Malahan pada biarak lagi nih kambing. Jalan benar dah emang golden. Biasar, pala besi. Lumayan 15 juta buat beli anak kambing lagi. Sisanya buat nyambung hidup dah. Mana jatah gue, Den? 500. Buset dah, 200 lah. Bisa buat lu nambah-nambahinnya. Tegi amat lu mah temen. Duit mah, kagak kenal temen lah. Kalau lagi punya duit aja lu, kagak kenal temen. Ntar dah, kalau kagak punya duit, mintanya sama temen. Gue tandain lu ya. Emang gue yang negeri, lagi ditandain. Yaudah nih, gue pede buat lu. Nah, begitu dong. Ini baru Golden namanya. Dan Golden, lay dong lay. Apa? Ya iyalah, nambahin masalah aja nih. Lah, bocah, kalau dipanggil, kagak nyaut-nyaut. Budek kali lu ya. Milan, kemudian lu ke dokter hewan dah. Kok dokter hewan, Den? Takutnya kupingnya banyak kecoanya, lay. Kata gue sih, ke bengkel, Den. Oh, ke bengkel, lay. Takutnya baut kupingnya kendor, Den. Dia malah curhat. Udah neraja curhatnya. Ini gue mau jual anak kambing nih. Buat beli beras gua. Buset dah, anak kambing dijual. Daripada anaknya yang dijual, Den. Iya juga ya. Yaudah, lu mau jual berapa duit itu anak kambing? Mas buat emang gua mau beli anak kambing ini. Harga teman aja, Den. Udah 200 ini, gua bayar. Buset dah, tega amat lu, Den, nawarnya. Gimana kalau 200? Buset dah, kan tadi gua bilang 200. Dah, gua sate juga tuh kuping. Sabar, Den, sabar. Orang sabar, palanya lebar. Udah, daripada puyeng, gua bayar aja dah. Biar dia paham. Orang budek, mak, kudu pakai duit biar paham. Nih, gua bayar nih. Nah, gitu dong. Yaudah, gua balik dulu ya. Kesian juga, Den, Milan. Mau beli beras aja, kudu jual anak kambing dulu. Wah, emang lu kagak kesian sama diri lu sendiri, Lai? Beli beras aja, kudu minta sama gua. Ya juga ya. Yang penting kan, gua kagak budek, Den. Budek sih kagak, tapi blow on. Lah, kambingnya, Lai. Lah, kata gua diikat kali. Lu sih ngomong mulu. Lah, lu yang ngomong mulu. Kejar, Lai, kejar. Bete amat ini ya, jagain kambing. Kalau ada saldo mah, sembari nyepin enak ini, Li. Itu kan. Coba kalau kemarin emak gua kagak minta duit dari Mang Toing. Udah JP paus ini kita, Mang. Malu, rewel banget, Li. Kuping gua sakit kalau malu udah kenal ngomel. Mulutnya kayak kaleng kerupuk. Lu yang jarang ketemu aja, kuping lu sakit. Apalagi gua yang setiap hari. Songean kali. Wah, songean dong lu. Mata lu, songean dikit. Bagaimana, Li? Perkembangan, nah? Udah ada penglaris belum? Belum ada yang beli, Mang. Iya, Mang. Ini harga kambing berapa sih, belum tahu. Pokoknya lihat dari ukuran badannya, Li. Yang gede 4 juta, yang sedang 3 juta. Nah, yang kecil 1,5 juta. Oh, oke deh. Mang, ini kagak ada uang makannya. Masa kambing doang makan? Yang jagain kagak. Gua gede kepala lu, lu. Makan 5 juta gua kasih. Udah bersih tuh. Wah, 5 juta. Ya, terusnya gimana ini, Mang? Kalau lu mah ntar kem, paling jatah lu kalau kambing laku. Kalau laku satu, saya dapat berapa, Mang? Kalau laku yang gede, lu dapat 200. Kalau yang sedang cepet, kalau yang kecil gocap. Kalau kagak laku-laku, kagak makan-makan dong saya. Makanya lu kudu promosiin biar laku. Oh, begitu. Oke dah. Yaudah, gua buka galon dulu dah. Wah, kudu laku banyak ini, Mang. Biar jatah gua tambah banyak. Gimana caranya, Mang? Nah, gue punya ide. Ide apaan, Mang? Gimana kalau kita endorse artis deh, biar kambing kita laku? Yelah, harga kambing 2 juta, nyawa artis belum juta. Yang bener aja lah, rugi dong. Iya juga ya. Ya, namanya juga Eti. Gajian segini gue tabung apa gimana ya? Tabung lah, Mang. Emang lu kagak mau kawin, Mang?
Kalau kawin mah sekarang juga bisa gue, Meng. Koyo nikah kali. Iya, itu maksud gue, Meng. Tapi ngapa tiba-tiba gue kangen ya sama Inces? Ya, anggur dah. Mendingan kagak punya duit lu, Mang. Daripada punya duit jadi anggur-anggutan. Abisnya udah lama banget, Meng, kagak depo-depo. Depo tipis-tipis mah kagak ngapa-ngapa kali ya. Justru dari tipis-tipis, Mang, jadi tebal. Lagian, gue udah males main slot. Masa buat minimum 800 perak, Mang? Lah, emang baru tahu gue. Wah, berarti lumayan ya, Meng. Kagak, Mang, saya kata jali. Udah kayak pemerintah aja, admin slot. Bikin kebijakan-kebijakan baru yang nyusahin rakyat kecil. Tapi bagus deh, jadi tambah males saya main slot. Mendingan buat ngopi duitnya. Bener juga lu, Meng. Daripada depo cepek gasik banget, abisnya bit 800, mendingan buat beli rokok ya. Udah, jangan mau lagi dibebegoin admin, Mang. Ingat, Mang, orang pinter kagak main slot. Berarti yang main slot orang blow-on semua ya? Iyalah, udah tahu pasti kalah. Masih dimainin aja. Stop judi slot, Mang. Ya, Bang Milan lagi. Lu aja, Meng, yang ladenin. Oke, nih, liatin cara gue ya. Lah, siapa yang mau ngisi galon? Buset. Oke, gue ketik lagi. Lah, gue pengen nukarin recehan doang buat kondangan. Lah, ini dia ngapa sih, Uk? Lu kagak bisa ngomong, Meng. Wah, kakak. Mampus lu, Meng, bisa kagak go. Abus ya, ngomong sama lu kagak nyambung-nyambung, Meng. Mending gue ketik biar lu baca dan lu pahami. Tuh, sekalinya ngomong kagak nyambung dah. Masa gue disuruh nyanyi? Udah, gue nukarin nama yang lain aja. Heran banget gue sama manusia. Kagak ada yang mengerti perasaan gue apa. Pada nyakitin semua. Nah. Sabar, Meng, sabar. Wah, kakak. Udah, daripada lu gondok, mendingan kita depis, ayo. Apa lu kata, Uk? Kakek, gue pengen pipis. Pipis mata lu longgar. Jangan lu samain kuping gue sama kuping Amang Milan. Mampus lu, Mang. Saya udah bilangin, Mang, jangan depo. Mang, kau masih pengen depis aja, Mang. Ini yang begini nih, teman. Udah, emang lu yang salah. Awas lu kalau beneran depis, gue pecat lu. Buse, iya deh, maaf dah. Ingat, Uk, yang miliarder aja hancur gara-gara slot. Sampai lagi lu yang cuma pegawai antar galon. Iya, Ing, maaf, Ing. Gue baru niat doang tadi, belum depis beneran. Emang berawal dari niat dulu. Kalau kagak ada niat mah, kagak bakalan depis. Bener itu, Mang, hihi. Yaudah, pokoknya gue kagak mau usaha gue jadi kagak berkah gara-gara lu main slot. Iya, Ing, maaf, Ing. Kagak lagi-lagi dah. Ayo lu, Mang, kau. Permisi, Bang. Ya, Bang. Kambingnya berapa, Bang, harganya? Tergantung besar kecilnya, Bang. Yang kecil 1,5 juta. Yang sedang 2 juta. Yang gede 4 juta, Bang. Ya udah, Bang, yang kecil aja, Bang. Kalau yang kecil dagingnya dikit, Bang. Kalau buat kurban mah paling kebagian 5 orang doang, Bang. Mendingan yang gede, Bang. Enak, pahalanya gedean, Bang. Wah, iya. Ya udah deh, saya beli yang warna hitam deh, Bang. Yang itu tuh. Yang gedean, Bang, biar dapat pahalanya gedean juga. Oke, deal. Ya udah, ntar antar ke rumah saya, Bang, di Gang Janda yang rumahnya cat biru. Bilang aja Bapak Samsudin. Oke, siap, Bosku. Mayan dapat 200.000. Bisa bener deh, Calo. Gua juga kudu nyari keuntungan ini mah. Masa lu doang, Mang? Tapi gimana ya caranya? Kan kemarin lu udah dikasih, Li, sama Mang Toing 5 juta. Apa sih? Orang mak gue yang megang. Iya juga ya. Terus lu mau ngapain? Wah, gue punya ide. Gimana kita kirim yang sedang aja, Mang? Jangan yang gede. Kan lumayan untung 1 juta kita. Asli, kagak kepikiran gue, Li, kalau lu selicik itu. Jadi kan mafia bertubuh mungil. Kakak. Tapi boleh juga itu. Ya udah, gue anterin yang sedang dah.
Permisi, assalamualaikum. Paket. Iya, waalaikumsalam. Oh iya, terima kasih ya bang. Iya bang, sama-sama. Nih uangnya. Semoga berkah ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar dulu dah. Perasaan gue mesen kambing yang warna hitam dah, yang gede. Kok ini warnanya putih ya? Malahan kurus kering lagi. Wah, kagak bener banget ini mah. Dasar tukang kambing sialan.